hari ini kita akan ke Curug Bidadari. Sekarang jam 1. Cuaca agak mendung sih. Ayo. Jalan akses sedikit agak rusak, mungkin karena lama enggak dibenerin, tapi cuma sedikit kok. Sampai tempat jam 1:30. Bareng temen. Treknya licin sih. Treknya curam. Lewat jalur ilegal soalnya. Gak boleh tiru ya. Udah mulai menstopkan hutan, sedikit agak berkabut. Gerimis, gerimis sedikit, tapi nggak apa-apa, nggak hujan, kalau mantap juga sih. Ini nih, dulu pas waktu buat jalur pakai ekskavator masih ada bekas-bekas. Baru sini. Tapi enak sih buat nyantai gitu, jalan santai. Lanjut. Thank you.
jam 1:45, berarti udah setengah jam dari tempat parkiran. Harusnya lewat jalan yang itu, jalur yang resmi. Kalau kita kan lewatnya yang sana, jalur ilegal. Biasanya kalau weekend warung-warung pada buka. Karena ini hari Jumat, sepi. Tidak ada yang harus juga. Tiga lebih 10, lumayan super sih. Lihat dong pemandangannya. Jalurnya masih didominasi tangga dari atas sampai bawah. Enak sih jalurnya, gampang. Jembatan hampir nyampe sih, paling dikit. Lihat noh, kameramen sinting disuruh ngamera malah pergi.
jalannya licin. Gak bisa ke air terjun yang utamanya. Di sana. Yang utama di sana.